Assalamualaikum Bunda. Ketemu lagi di channel Cintanya Bunda. Sore ini anak-anak pada minta cemilan. Jadi rencananya saya mau buat bakwan jagung sama daun singkong. Berhubung bahan yang ada cuma ini aja ya Bunda. Ini juga nemunya di belakang rumah. Yang saya beli hanya bawang putihnya aja, yang lain udang dan tepung. Karena yang lainnya saya nanam sendiri. Ini seperti daun seledri juga nanam sendiri. Jadi ini dia bahan-bahannya Bunda. Saya anak saya tidak nggak tahan pedas ya Bunda. Jadi saya hanya gunakan 2 buah cabai merah keriting, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah. Ini udang juga ada kan, adanya cuma ini di kulkas ya Bunda. Lada secukupnya, karena bahannya cuma 1 bonggol jagung. Dan ini kira-kira ya 1 on gitulah ya Bunda daun singkongnya. Ini daun seledrinya saya hanya pakai 1 batang aja. Nanti saya akan gunakan kira-kira ini 1 on tepung terigu atau sekitar 10 atau 15 sendok makan ya Bunda. Jadi ini dia bahan-bahannya. Ini ada air secukupnya nanti. Dan garam ya Bunda, jangan lupa garamnya ya Bunda. Jadi ini dia bahan-bahannya Bunda. Mari lihat bersama-sama saya kita buat bawang jagung dan daun singkongnya. Oke. Nah ini Bunda, sudah saya campur bahannya tadi ya Bunda. Saya tinggal campur udang dan daun seledrinya. Daun seledri ini kan buat bawangnya tambah harum. Saya potongnya pakai tangan aja ya Bunda, udah kebiasaan seperti ini. Saya jarang pakai telunan ya Bunda, kalau untuk yang sedikit-sedikit. Penampakannya ya Bunda seperti ini hasil akhirnya. Ini ya Bunda, tinggal saya goreng merah-merahnya, jadi kelihatan cabenya, karena saya uleknya agak kasar ya Bunda untuk cabenya, biar kelihatan lebih warna-warni, ada kuning, hijau dan merah. Oke Bunda, sekarang kita panaskan minyaknya ya Bunda. Goreng ya Bunda, minyaknya sudah hangat ya Bunda, panas aja hangat, sudah panas, wah hangat ya Bunda. Jadi saya mau mulai goreng. Saya mau gorengnya ada yang tipis, karena anak saya ada yang suka tipis, anak saya ada 3, jadi ada yang sukanya yang tipis. Goreng agak kering. Ini kita tunggu sampai matang ya Bunda. Penampakannya cantik banget kan bunda warnanya. Oke, dia sebentar lagi sudah saya bisa saya balik ini ya bunda, balik biar matang sempurna.
Ini dia bunda, sudah matang ya bunda. Jadi saya akan angkat. Cantik banget kan bunda warnanya. Dengan bahan yang ada di rumah aja kita bisa buat makanan enak, nyenengin anak ya bunda. Ini dia. Bakwan ala cintanya bunda. Sekian bunda. Assalamualaikum.